Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri solawat kebangsaan di Jember, Jawa Timur pada Minggu malam. Cawapres nomor urut 3 ini berpesan agar warga memilih pemimpin yang sah secara undang-undang dan jangan bermusuhan. Mahfud MD menghadiri solawat kebangsaan Gema Quran untuk Indonesia Sejahtera di Jember Edu Garden, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember pada Minggu malam. Dalam sambutan singkatnya, Mahfud berpesan agar warga memilih pemimpin yang sah secara undang-undang dan jangan ada permusuhan agar Indonesia menjadi negara aman dan tentram. Karena untuk memilih pemimpin, maka pilihlah siapapun yang sudah secara sah oleh undang-undang dicalonkan. Ini calonnya, pilih sendiri. Ya, dipilih sendiri. Jangan sampai melakukan permusuhan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tujuan Indonesia itu sebenarnya, tadi kita bisa dengar dari Ustadz atau Gus Imam Bagowi ketika berdoa agar Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang aman, tentram dan mendapat ampunan dari Allah. Mahfud MD datang dengan didampingi petinggi Partai Perindo, salah satunya Ketua Umum Haritanu Sudipyo. Hermawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.